Rasa bahagia masyarakat di Desa Tengguli begitu tergambarkan dengan dibangunnya jembatan yang begitu dinantikan oleh masyarakat sebagai akses mobilitas sehari-hari. Jembatan Berkemajuan ke-33 non-APBD yang dibangun oleh Forum Gotong Royong Masyarakat Sambas Jakarta Fogoromas baru saja diresmikan oleh Bupati Sambas Haji Satono SOC MH dan dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Salah satu masyarakat Desa Tengguli mengungkapkan rasa bahagianya serta rasa terima kasihnya kepada Bupati Sambas dan donatur yang dalam hal ini Ketua Fogoromas Kabupaten Sambas yang telah peduli dengan masyarakat khususnya di Desa Tengguli ini. Terima kasihnya datang Pak Bupati dan Bapak Presiden pembangunan jembatan yang pribadi. Ini bukan duit pemerintah, bukan duit APBD, ini pribadi sendiri. Terima kasih kami Desa Tengguli mengucapkan seluruhnya. Kami yang paling suka lah disi ACTHMS kelebihan suka. Tapi kan mudah-mudahan murah rezekinya dan kami berdoa kepada Bapak yang membangunnya. Kepala Desa Tengguli Muhammad Daud mengatakan bahwa jembatan berkemajuan yang dibangun ini sangat membantu dan begitu dinantikan oleh masyarakat Desa Tengguli yang telah sekian lama mengalami kerusakan. Ia juga mengucapkan terima kasihnya atas dibangunnya jembatan tersebut seraya mendoakan agar Bupati Sambas dan donatur selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mudah-mudahan apa yang diberikan itu adalah sangat-sangat membantu dari warga Desa Tengguli. Sudah sekian lama jembatan ini memang mengalami kerusakan, namun alhamdulillah berkat tangan dingin dari Bapak Bupati dan sumbangan dari Presiden Fogoromas, maka jembatan hari ini dapat diresmikan. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan berkah selalu dan panjang umur kepada Bapak Ketua Fogoromas dan beserta Bapak Bupati Sambas. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.